Hai semuanya, jumpa lagi di cerita serem bagi kalian-kalian yang mempunyai nyali untuk mendengarkan setiap cerita yang kami bacakan. Kali ini kalian akan menyimak cerita seram mengenai kabin dan lukisan dengan wajah yang menyeringai. Tapi sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe, ayo subscribe dulu ya channel ini. Sekarang yuk kita lanjut. Seorang pendaki memutuskan untuk melakukan pendakian sendirian. Sesuatu yang tidak biasa dia lakukan. Sepanjang hari itu normal. Pepohonan dan semak belukar menyelimuti sekelilingnya. Dia menikmati berada di luar ruangan di pegunungan. Tidak ada yang aneh baginya, sampai dia kembali ke mobilnya. Dia pikir pendakian 8 jam sudah cukup. Langit sudah mulai gelap dan dia harus kembali secepatnya. Yang aneh adalah betapa dia tidak mengenali jalan kembali. Dia mulai panik. Malam telah mengambil alih dan yang dia miliki hanyalah senter dan tidak ada petunjuk bagaimana cara kembali. Dia tahu ini sudah terlambat dan terlalu berbahaya untuk terus melewati hutan yang berbahaya. Dia mulai khawatir bahwa dia tidak akan memiliki tempat berlindung pada malam hari ketika cukup beruntung, dia menemukan kabin yang rusak. Saat itu gelap, dan sepertinya sudah bertahun-tahun tak seorang pun mengunjunginya. Tapi dia tahu itu adalah satu-satunya tempat di mana dia bisa beristirahat hingga siang hari. Terutama karena baterai senternya hampir habis. Dia mengetuk pintu beberapa kali tetapi tidak ada yang menjawab, jadi dia membiarkan dirinya masuk ke tempat yang anehnya, tempat tidur sempurna yang cocok untuk satu orang menunggunya di tengah. Dia tahu bahwa jika pemiliknya kembali, dia dapat menjelaskan sendiri, dia yakin pemiliknya tidak akan keberatan, atau bahkan mungkin sudah mati. Jadi dia melanjutkan dan membuat dirinya nyaman di tempat tidur. Saat dia mencoba untuk tidur, dia tidak bisa mengabaikan koleksi lukisan di sekitar ruangan. Potret orang-orang berpenampilan aneh semuanya mengintip ke arahnya, masing-masing memasang senyuman yang membuat bulu kuduknya merinding. Tidak lama kemudian, kelelahan akibat pendakian menguasai dirinya dan dia mampu mengabaikan wajah-wajah itu. Keesokan paginya dia bangun pagi-pagi dan terkejut melihat tidak ada lukisan di sekitar ruangan, kecuali jendela. Mengerikan sekali ya bila lelaki itu tidur di kabin tersebut untuk malam yang kedua, pasti hal buruk akan segera datang kepadanya. Simak kembali video cerita horor lainnya hanya di channel 3D Habibi. Jangan lupa like, share, juga subscribe bagi kalian yang belum mensubscribe channel ini. Sampai jumpa kembali.